Lebaran merupakan momen istimewa. Tak heran jika umat muslim berlomba-lomba tampil menarik di hari kemenangan. Selain outfit yang kece, gaya hijab juga harus terlihat chic dan kekinian. Pemilihan model hijab yang tepat akan menyempurnakan penampilan kamu saat Lebaran. Seiring perkembangan fashion muslim, ada beragam model hijab yang kerap dijumpai. Kali ini, Brilionet bakal kasih kamu 6 inspirasi style hijab ala selebgram Haziah yang bakal bikin look kalian makin modis. Sebelum mulai tutorial, ada baiknya kalian menyiapkan beberapa hal penting seperti ciput dan jarum. Jangan lupa juga siapkan hijabnya, karena tutorial kali ini akan memberikan beberapa style untuk dua jenis hijab, yakni square dan pasmina. Langsung aja ke style yang pertama. Untuk tutorial style kerudung pertama, kita menggunakan kerudung segi 4. Disarankan pakai bahan polycotton atau bela square ya, Sobri. Nah, pertama lipat segitiga kerudung segi 4. Kemudian pasang dan sesuaikan dengan muka masing-masing. Buat bagian depan sama panjang kanan dan kirinya. Setelah itu, ambil bagian dalam kerudung sebelah kanan dan sematkan di pundak kiri. Jangan lupa juga untuk menyematkan sebelah kanannya. Angkat bagian belakang kerudung dan lebarkan sisi kiri seperti di gambar. Kemudian beri pentul di bagian belakang leher. Jika sudah, turunkan bagian belakang kerudung dan rapikan kerudung agar tampak lebih rapi. Kita lanjut untuk style kerudung kedua, yakni pasmina. Step pertama, buat sisi kiri pasmina lebih pendek dari sisi kanan seperti di foto ini. Jangan lupa sematkan sesuai bentuk muka masing-masing. Kemudian, letakkan sisi kiri pasmina ke belakang. Setelah itu, sisi kanan yang panjang dilingkarkan ke kepala dan buat seperti pada video. Lipat sisi lebih pasmina tadi ke telinga kiri dan disematkan. Selesai, simple bukan? Kita lanjut ke style yang ketiga. Buat pasmina sedikit lebih panjang sisi kanan. Tarik sisi kanan ke kiri dan sematkan di dekat telinga. Setelah itu, ambil ujung pasmina sebelah kanan tadi dan bawa ke bagian belakang. Lalu masukkan ujung pasmina ke dalam baju bagian depan. Dan jangan lupa untuk disematkan. Lalu, rapikan kerudung agar lebih nyaman. Style yang keempat. Pertama, posisikan pasmina sisi kiri dengan sangat pendek. Lalu putar sisi kanan dan sisakan sedikit seperti di gambar. Beri pentul di sebelah sisi kiri dan beri klip pada sisi kanan. Jika sudah, masukkan ujung sisi kanan ke bagian kiri hijab. Lakukan seperti yang ada di gambar ya, Sobri. Jangan lupa untuk dirapikan, dan style keempat pun sudah siap. Style selanjutnya masih menggunakan pasmina. Pertama, posisikan pasmina sisi kiri dengan sangat pendek. Lalu putar sisi kanan dan sisakan sedikit seperti di gambar. Masukkan ujung sisi kanan ke bagian kiri hijab. Jika sudah rapi, beri pentul di bagian leher. Kalian juga boleh tambahkan sejenis pin biar makin cantik. Mudah bukan? Untuk style terakhir, kita pakai hijab square ya, Sobri. Style ini cukup menutup dada. Cocok untuk kalian yang ingin tampil lebih syar'i. Pertama, buat sisi kiri jauh lebih pendek dari sisi sebelah kanan. Kemudian bawa semua sisi kiri ke depan. Tarik sisi kanan ke bagian atas. Rapikan hijab sekitar wajah dan leher. Lalu beri jarum di bagian atas dan sisi kanan. Dijamin kalian bakal terlihat lebih syar'i nih, Sobri. Itu dia 6 inspirasi style hijab hari raya ala selebgram Haziah yang bakal bikin Sobat Brilio makin modis. Selamat mencoba!